juara Stand Up Comedy Indonesia season 3 adalah Babe. Semuanya berdiri dari kursi Anda untuk mereka berdua. Perkenalkan, nama saya Priya Prayoga. Saya kuliah di USU, Universitas Sumatera Utara. Untungnya USU itu bersifat universitas. Kalau bersifat akademi bahaya, disingkat jadi nggak enak gitu kan kuliah di mana? Kuliah di ah, sudahlah gitu ya. <laughs> Oke. Saya sendiri angkatan 2007. Jadi udah 6 tahun nggak tamat-tamat. Yang gak enaknya kalau kita lama tamat gini pas ngapel ke rumah pacar. Orang tua pacar selalu nanyain. ya namanya siapa? Yoga tante. Gimana kuliahnya udah selesai atau udah kerja? Ya gitu lah Tan, kuliah sambil kerja. Jadi wajar kan kalau misalnya lama tamat kuliah sambil kerja. Wah hebat kamu masih muda udah kerja. Kerja apa? ya gitulah tan kerjain tugas-tugas kuliah gitu Jadi, kayak gitu nggak enaknya kayak gitu iya. kalau aku ibaratkan masuk perguruan tinggi negeri itu seperti menghadapi suasana malam pertama ya mau masuknya susah udah di dalam sakit sakit nggak tamat-tamat perih kayak malam pertama kan sakit perih dan basah basah karena di kampus kami panas kami belajar nggak pakai AC kipas juga jarang-jarang hidup makanya kami kadang belajar pakai singlet iya gak Enak. itu masalah fasilitas AC belum lagi masalah fasilitas toilet. Heran ya, kenapa kamar mandi cowok itu lebih jorok daripada kamar mandi cewek? Ya kan? Itu di kampus kami, di kampus kami, kamar mandi cowok selalu di sudut-sudut. Tempatnya gelap, suasananya jorok, banyak sarang laba-laba, bawahnya air tergenang, bahkan di atasnya ada kamera. Jadi kalau kita nggak tahan, tinggal ambilkan tangan aja nih. Susah gitu. Belum lagi di dindingnya banyak coretan-coretan yang tidak mendidik. Gambar-gambar porno. Makanya aku sebagai mahasiswa yang alim dan lugu-lugu gitu ya. Jadi kalau begitu masuk kadang suka Astaghfirullahaladzim Bagus juga <laughs> Jadi kayak gitu gitu Belum lagi ada Ada yang curhat di dinding Dia nulis pakai spidol gitu kan Demi menuntut ilmu di rantau orang Makan tak enak Tidur tak nyenyak Bye anak rantau Eh rupanya setelah diperhatikan itu ada yang balas pakai tanda panah gini kan Dibalas sama dia boleh kau tinggal di Medan lain asal jangan lantam kali, baik anak Medan gitu. Ini dibalas balasan gitu. Terakhir besoknya pas aku ke kamar mandi pas masuk lagi, iya, ini udah ada balasannya lagi. Dia dibalas lagi disambung pakai tanda panah gini kan. Suka suka aku lalai, kalau nggak senang main, baik anak rantau gini. Terakhir aku setiap ke kamar mandi selalu ngikutin, ini udah ada balasannya apa belum? Gitu. Ini kamar mandi apa gramedia gitu kan? Terus susah gitu, susah ngomongin soal mama-mama iya mama-mama zaman sekarang gak mau kalah sama anaknya ya kan gak mau kalah eksis mamaknya pakai BB eh sorry anaknya anaknya pakai BB kalau bisa mamanya pakai CC ya kan ya. cereceri ya. tiba-tiba kalau anaknya pakai CC mamanya pakai dede jadinya kan mama dede kan susah gitu mama aku nih udah pakai BB suka kampungan lagi nanya-nanya yoga ini gimana ini teman mama kalau nge-BBM kok ada gambar-gambar orang-orangnya terus ada meledak-meledak duar-duar gitunya mah <silence> ma kalau mainnya mau meledak deket kompor aja mainnya Iya gitu. <silence> ya aku bilang lah yaudah itu maksudnya ototex ya kan aku bilang gini mah caranya ma kan kayak gini kayak gini semenjak itu mama aku berubah aku setiap nanya mah lagi di mana mama lagi belanja nih ha gelombang goyang karawang eh <silence> 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 Ini malah jadi alay mamanya gitu. Aku punya Twitter, mama aku gak mau kalah. Punya Instagram. Makanya jangan heran kalau mama-mama sekarang baru beli daster di upload ke Instagram ya kan. Hashtag Insta Duster. Hashtag Insta, wah gitu, gitu, semua. Hashtag Duster baru nih. Hashtag tapi masih nyicil gitu. Kan gak enak gitu. Gara-gara sosial media mama aku jadi berubah kalau nanya kabar. Yoga lagi di mana? Yoga lagi di kampus nih mah. Kenapa? Itu mama ada baru masukin foto. Tolong di like ya. Gitu. Kan enak ya, gitu. Saking gaulnya mama aku, kalau mau pergi pengajian aja itu update post square dulu. Di pengajian nih, rumah bu Nining. Enak gitu. Wait, 50 orders. Wah. Saking gaulnya, itu geng arisan mama dengar dengar minggu depan minggu depan mau buat Harlem Shake gitu ini nggak kebayang kan mama mama kan yang satu ada yang gini gini yang satu ada yang... susah gitu eh ya, kan oh. kenapa aku nggak suka lagu dangdut soalnya lagu dangdut ini aneh adalah yang judulnya pacarku lima langkah ya, kan ini kan kebohongan publik sedekat-dekatnya tetangga minimal 20-30 langkah ini lima langkah. Jangan-jangan mereka satu rumah, ya kan? Cuman beda kamar aja gitu. Susah. Belum lagi ada yang namanya judulnya apa tuh? Wah, belah duren. Astagfirullah, mau nyanyinya aja pun ngeri. Tiba-tiba dia nyanyi gitu kan. Ada kalimat baitnya yang apa ya? Semua orang pasti suka ambelah duren. Ini surveinya di mana semua orang suka belah duren. Makan duren aja orang banyak yang gak suka. Ya kan? Emang ada gitu. Wah, aku gak suka makan duren nih, Bro. Isi durannya buat kamu aja. Aku cuma suka belah-belahnya aja. Kan gak ada gitu. Belum lagi ada yang bilangnya baiknya tuh kalau abang mau tinggallah bilang gitu. Ini kan geli gitu kan. Kalau di Medan, tukang jualan durian tuh di pinggir jalan pakai pakai singlet. Kan nggak bayang kalau misalnya kita ke sana kan tiba-tiba dia datang, "Bang mau beli durian?" "Iya." "Berapa?" "Ya, berapa aja lah." "Kalau Abang mau, tinggal bilang." Kan geli gitu. Yang paling ngeri lagi apa? Lagu dangdut tuh suka ada jeritan-jeritan manja nggak penting. Desaan-desaan nggak penting ya kan? Ada setan, ada setan. Hey. ada setan di hatimu he ini he ini apa gitu jangan jangan dia cekuan ya kan atau pas turun panggung di wawancaranya gimana tadi nampil di Usmar Ismail wah keren he jadi tujuan liburan itu apa buat refreshing ya kan kemarin teman aku ada yang ngajakin peh kita keluar yuk kita refreshing, kan? Selama di Jakarta belum kemana-mana, kan? Wih, ini anak sepele ini. Ya, emang belum pernah lah. Kan, gak tahu jalan gitu. Ya, udah, gimana kalau misalnya besok kita pergi men, kemana? Kita kelabing, men? Kelabing apa? Kelabang, kelabing apa? Ini kelabing. Aku kan lugu-lugu gitu, baru ke Jakarta kan. Udah, pokoknya tenang aja. Kita dugem, kita privat party, kita buka room sendiri. Oke, okay, sip gitu. Oke sampai jumpa besok ya, iya gitu. Ya udah malamnya aku ngayal-ngayal ya kan. Wah ini besok mau karaoke biar nggak kampungan kali ngapal-ngapal lagu dulu ya kan. Lagu-lagu Armada, lagu-lagu ya kan? Wali ya kan. Karena aku suka tuh lagu-lagu Armada tuh. Mau dibawa kemana? ya kan mau dibawa kemana? Stand up komedi Indonesia ini gitu. Iya, ya, Lagu-lagu Armada. Terakhir besoknya begitu sampai ke tempatnya kan. Begitu sampai gitu. wih ini tempatnya kok suasananya karaoke. Tapi kok nggak ada kedengaran suara-suara lagu-lagu armada kan. Lagu-lagu wali. Itu malah dari dalam aja kedengaran udah keluar-keluar musiknya udah beda. Jadi di dalam tuh udah keluar musiknya. Oh. aku pun sambil jalan terpaksa terikut juga kan. Itu yang mau masuk, yang lagi ngantri, itu kepalanya rata-rata goyang. Padahal belum masuk. Jadi, kepalanya udah goyang duluan gitu. Begitu aku sampai masuk ke tempatnya gitu, "Oi, waduh, itu rupanya ruangannya ruangan karaoke, tapi nggak ada orang lagi nyanyi." Jadi itu, wah, lampunya celap-celap macam udah rusak, ya kan? Udah gitu, udah gitu pakai laptop, setel-setel lagu house musik. Wah, orangnya, wih, ngeri men. Ngeri gitu. Jadi di dalam itu ada cewek yang pakai baju, tapi yang jetannya belum siap. Jadi bolong di mana-mana gitu. Udah gitu dia megang tiang gini kan. Udah gitu, wah, jogetnya macam ulat bulu. Uh, aku uh. aku, uh. Ini apa nggak dicariin mama ya nih malam-malam kayak gini? Itu macam. Aku perhatiin ya. Ini tempat apa gitu? Aku perhatiin ada yang ada yang jongkok-jongkok di dalam jongkok-jongkok kedinginan gitu. Sambil nyuntik-nyuntik lagi. Wih, uh, aku wih. Uh. Ini nggak tahu tanya nyuntik KB entah nyuntik apa nggak tahu juga. Ada yang udah tekapar sambil tidur tiduran di lantai sambil dikerok itu. Beda-beda gitu. Beda -beda, gitu. Macam-macam. Aku perhatiin semuanya kan. Uh, ini tempat apa ini ya? karaoke, wih ada penguin gitu Malah, mungkin ya karaoke ada penguin, macam-macam. Gitu. -macam, Rupanya aku perhatikan, wih itu di dalam orang jogetnya macam-macam. Aku perhatiin lah, ada yang jogetnya gini dah, ada juga yang gini, wah ini mungkin siang narik becak ini ya. Soalnya jogetnya gaya narik beca, wah macam-macam gitu, -macam. Perhatiin. Perhatiin lagi sekitarnya. Wah ada yang disudut sendirian. Ini nggak mau diganggu nih. Dia sendirian disudut kayak gini. Wah mata merah nyender ya kan. Entah ngantuk atau apa gak tau juga. Matanya udah berat ya kan. Jadi dia nyender itu kan. Begitu aku deketin. Wih pakai headset rupanya. Wah. Yang paling parah lagi apa? Wah ini kayaknya bosnya nih. Ini bandarnya nih kayaknya nih kan. Kan aku kan diundang ke acara teman-teman gitu kan. Wah, ini speaker dia naik kaki nabi. Wah, dubs kudup Wah, cewek kiri kanan kayak kayak Vera gini cewek. Wah, dubs Makin lama rambutnya dijamah, ditarik tarik. Dubs kudup dubs kudup. Sebab sini ya kan. Abis itu dijerutin. Terakhir, aku liatin ini kok jadi macam cacing kepanasan semua dalamnya. Rupanya setelah aku teliti mereka habis minum. Ini enggak tahu minum apa, tapi aku aku lihat kalau habis minum itu itu ekspresinya sama. Jadi habis minum itu kan. Ah, gitu. Minum lagi kan? Ah! Makin kuat gitu. Yang ketiga makin kuat ya kan? Ah! Kenapa, Bro? Ah, ini kejepret rating gitu. Wah. Oh, mana kejepret rating gitu. Jadi beda-beda gitu. Tapi ngomong-ngomong soal santet, katanya zaman dulu sulap itu identik dengan sihir. Eh, kan? Sekarang sulap itu alat-alatnya aja udah dijual di mall-mall. Enggak -mall. kebayang kalau alat-alat sihir juga dijual di mall-mall. Lagi jalan gini enak-enak kan -enak, tiba-tiba ada SPG. Ayo kakak, ayo kakak jenglotnya kakak gitu. Ayo dipilih kakak, ini ada tali pocong perawan kakak. Ini tali kolor perawan juga ada kakak. Kalau misalnya nggak beli kena santet kakak gitu. Ini kan ngeri gitu. Jangan-jangan nanti tuyul juga dijualnya di mall-mall. Ini yang mau nyusuin tuyulnya siapa gitu. Kan tuyul. Sukanya apa? Menyusui. Udah gitu ciri-cirinya botak. Ya kan? Siapa bilang tuyul itu cuman tuyul yang botak. Tuh ada juga tuh juri stand. Ah sudahlah. Zaman sekarang dukun itu ngiklan ini apa? Lewat internet. Wah, ngeri ya kan? Gak kebayang dukun mukanya serem, jenggotnya panjang, baju hitam, ruangannya aja gelap, ada tengkorak tengkoraknya tapi sambil main laptop, ya kan? Wah. Ini jangan-jangan mau kirim santetnya tinggal enter aja gitu, ya kan? Ngirim santetnya, ngirim pakunya lewat email. Jadi, hmm, ini siapa yang mau kita kirim ini ya? Oh ini aja nih, jono@gmail.com, enter. Wah, tiba-tiba pakunya masuk ke perut. Uh, di enter lagi pakunya nusuk. Ini kan bahaya kalau misalnya dukunnya kurang kerjaan ya kan? Di enter ando, enter ando. Uh. Dia pun ah, ah, ah. bahaya. Jono. -nya. Tapi sekarang dukun sekarang itu udah move on, ya kan? Kalau dulu manggil setan gimana? Pakai menyan, ya kan? Pakai menyan. Kalau sekarang apa? Tinggal mention aja, gitu. Kesini dong bro, gitu. Capcus, gitu. Soalnya kan, coba lihat, tweet aja siapa sekarang? Pocong. ya kan? Itu kan makhluk halus juga. Lagian masih percaya aja ya, ada orang dukun. Kalau misalnya kita ke dukun, misalnya kita kehilangan barang, pergi ke dukun. Pasti yang dibilang apa? Hmm, ini kayaknya ini yang maling orang-orang terdekat juga, gitu. Ya iyalah orang terdekat, namanya mau maling harus dekat-dekat. Ya kan? semua orang juga tahu kalau misalnya dekat-dekat itu mau maling kalau berjauhan itu namanya bukan maling tapi ya LDR berjauhan LDR kalau mukaya melihara tuyul ya kan? tuyul kenapa bota ya iyalah tuyul kepalanya bota kalau kepalanya cepat peta itu bukan tuyul tapi tukul ya peta tukul bahaya kalau misalnya kita datang ke tempat dukun, ya kan? Pasti yang pertama kali apa? E apa namanya? Lalu pasien disembur, ya kan? Wah, itu zaman dulu. Zaman sekarang kan udah modern. Tinggal semprot aja gini. Uh, pakai spray. Mau berobat? Iya, yeah, sini mana muka anda semprot dulu. Mm. Mbah, ini kau bau mbah. Iya, itu air kumur tadi pagi. Sama-sama gitu. aja, ya kan? Belum lagi kalau misalnya kalau ke dukun kan, pasti kalau kita berobat dikasih air. Ya kan? Airnya tuh tiba-tiba gini kan. Kita nggak boleh sujon. Mbah, itu air apa, Mbah? Bentar ini panas ini megangnya nih. Imbus dulu nih. Nah, minum gitu. Awas bibir jontor, panas itu. Gitu. Itu pakai piring aja minumnya. Kan bahaya. Kalau dukun, kalau dukun kan katanya bisa ngelihat makhluk-makhluk halus. Ya kan saking seringnya ngelihat malu halus, kadang-kadang dukun juga susah bedain. Jadi kemarin waktu aku datang ke dukun ya kan, ha. Gimana? Udah disantet yang tadi gitu. Mbah, Mbah saya pasien, Mbah. Hmm. Sama aja muka kalian ngoteng itu. Ngomong-ngomong soal reuni, kemarin aku diajak orang tuaku datang ke acara reunian kawan SMA-nya. Kalau orang reuni itu, aku ngelihat ada sebagian orang yang menjadikan reuni itu buat pamer-pamer kekayaan atau kesuksesan, ya kan? Yang ibu-ibu, yang cewek itu kan, wah pakai rantai kalung segede rantai kapal, ya kan? Kalau bisa nyeret gitu. Nah. Udah gitu pakai anting besar-besar, ya kan? Macam apa ini? Anting apa? Walkman gini, ya kan? Cincin aja, jarinya lima, lima limanya pakai cincin. Kok nggak sekarang ini satu jari lima cincin, jadi kan tegang gini mau makan pun susah. Anaknya minta, mak suapin mak, bentar aku serok aja. <silence> Itu yang cewek, belum yang bapak-bapaknya atau yang cowok. Biasanya kenapa? Megang HP kiri kanan, tiga, empat biji, kan, eh, tengah ngapain. Udah gitu kalau duduk pasti kunci handphonenya ditaruh di atas meja. Padahal kan bisa disakuin. Yang sebelahnya nggak mau, tala, gak mau kalah, begitu taruh tiga biji. Wah, terakhir nggak mau kalah, dilempar lagi nah nih koper buat begitu dibuka kunci semua sini. Ini tukang kunci memang yang ini. Ini kebetulan tukang kunci. Ya kan? Itu yang paling gak enaknya. Tapi kalau misalnya lah cincinnya udah lima sampai lima gitu kan. Negornya pun beda. Eh Bu Sri apa kabar? E, makin cantik aja ya gitu. Rupanya Bu Sri ini gak mau kalah ya kan. Wah baik. Wah. Mampir ranting. Itu kalau mau mamerin anting, kalau mau muarin kalung gimana? Eh Bu Sri, makin sehat aja ya. <SILENGALAN> Yaa, <elak> gitu. Enak <SILENGALAN> gitu. Tapi kalau misalnya reunian gini yang paling enak kalau ada hiburan. Ya kan, hiburannya undang lah seksi dancer. Asal jangan hiburannya kemarin waktu aku naik pengalaman naik metro mini atau naik opa aja gitu. Kemarin waktu di dalam itu hiburannya bukan ngamen aja. Ada juga yang masuk tiba-tiba debus gini dia. Hmm, katanya. <SILENGALAN> Hmm. Ada yang pernah enggak gitu? Aku pun ya apa ini? Lazim. Makin dideketin akhirnya. Hmm. Hmm. Gitu. Bang, sorry bang, aku enggak ada uang kecil. Bang, enggak kasih duit pun enggak apa-apa. Tapi minta obat merah lah bang. Udah luka ini bang, susah ini bang. Susah ini. Gitu. Tapi kalau zaman dulu, kalau preman-preman itu kan identik dengan apa? Dengan codet sama bertato. Udah gitu lagunya apa? Lagu-lagu rock ya eh kan? Gaya aja ya kan. Weis, jalan. Tapi zaman dulu ada tuh lagu-lagu lagu preman, tapi malah cupu. Soalnya lagunya tuh udah iramanya nggak jelas, udah gitu kata-katanya ada yang tidak ada artinya, tapi disebutkan. Contohnya, pap skip preman preman. Wow 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 wow. <tik> pap skip preman preman. Ini pap skip pap, -pap apa gitu? Emang dengan ada kata dengan adanya kata-kata papski papa papa ini menambah kesan preman itu seram. Kan enggak gitu kan? Woi, serahkan duit kau. Eh, hey, jangan ketawa. Kau mau atau mau ku papski papa Oke itu. B. Ya kan? B. Muka lu kan kayak preman, B. Apa? Muka lu kayak preman, B. Lah, ini lagi. Orang lagi ngomong dipotong. Kau mau di papski papa atau di wow wow? wow? Aneh ini. Tapi preman itu beraninya cuma sama yang lemah-lemah. Coba sekali-sekali jumpa sama yang orang emosian, kan jumpain bang. Kalau dia ngepala apa malah gitu, dilawan gitu. Woi serahkan uang kau. Kalau enggak, tiba-tiba yang dipalaknya ngelawan. Apa? Kalau enggak, kamu apa? Aku tahu. Begini kan gaya kamu. Mm, mm, mm. Begitu? Emang sih jaket kamu seram, kulit. Tapi tetap aja, longgar. Eh, kenapa ketawa? Ketawa makan jerawat, baunya bikin bego. Kasur mana? Kasur ini mau tidur? Ini ada-ada aja, kan? Tapi, maunya kalau misalnya reunian itu maunya undanglah yang hiburan-hiburan yang keren. Asal jangan apa, asal jangan chili Ders. Chili Ders ini lebay. Ya kan, Si sikit, sikit jerit. Padahal belum diapa-apain. Eh ya kan? <SILENCIO> 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 apa gitu? Eh.